Halo Sobat Freedom, balik lagi barengan gue di Genero sama teman-teman di Freedom, masih di channel Subang Freedom. Kali ini kontennya menurut gue sih unfaedah, banyak yang inilah, tapi terserah ya buat kalian yang masih pengen tetap ikut nimbrung di channel kita, masih mendukung, alhamdulillah. Subscribe aja ya. Jangan lupa nih subscribe. Subscribe tombol merah juga, di situ tombol lonceng. Tekan tombol lonceng ya. Halo guys ya. Siap. Hari ini gua temuin kalian semua nih, ketumnya Freedom ini. Sengaja gua kasih momen yang pas malam ini gua ngehadirin dia karena dia ada hajat. Lu ngerti enggak lu? Yang ada giveaway kayak di medsos-medsos yang lain lah. Giveaway, bagi-bagi gift ya kan? Giveaway bukannya satu jalur. One way itu. Giveaway itu. Maaf guys. Kayak bagi-bagi apaan lah, hadiah-hadiah kayak gitu loh. Kali ini lu mau ngasih hadiah apa nih sama kita-kita nih? Sahabat Freedom semua, gua ada rezeki hari ini. Kita mau tebak-tebakan siapa yang bisa jawab nanti dikasih hadiah. Pasti ini tebakan tersulit ya. Di dunia, di muka bumi nggak ada yang tahu jawabannya nih. Gue yakin ini. Sebenarnya tebak-tebakannya simpel karena ini udah biasa anak-anak sekarang udah pada tahu lah pasti. Dari awal nanti ada pertanyaan berikutnya. Tebak-tebakannya nggak sekali. Ntar dulu. Gue nih ada rezeki 60.000. Yang bisa jawab pertanyaan. Gua kira 600.000. Lu kasih 3 aja 20. Nih, kalau dapat. Yang pertanyaan nanti kasih gua 10.000 yang bisa dapat. Pertanyaan kedua 20.000 kayaknya grand prize-nya. Ya. Pertanyaan ketiga gua kasih 30.000. Buset, mantap. Berlaku ada kelipatan, guys. Tahapan. Biar bisa. Jadi bukan cuma parkir yang berlaku kelipatan gitu. Biar bisa beli paket. Okay. Ya. Berbeda kita paket. Pertanyaan dulu pertama. Ini enggak ada hadiahnya ya pertanyaan pertama. No. Katanya dulu. Nanti pertanyaan berikut pemanasan. Ya. Oh, ini tebak-tebakan udah biasa. Gua boleh buka saya handphone enggak cari-cari tebakan dari. Ini pengen. Kan tebak-tebakan garing aja. Nih, otak saya habis jadi mau dapat hadiah aja. Ya, curhat lagi dia. Nih, pertanyaannya gini. Bagaimana caranya masukin kulkas ke bagaimana caranya masukin gajah ke kulkas? Enggak ada hadiahnya ya. Enggak ada hadiahnya. Sebenarnya sih kalau masukin gajah ke kulkas ya gampang. Yang pasti sih ya pertama permisi dulu, ketok dulu pintunya. Apalagi kan kebuka tuh ya kan. Baru deh tuh gajah masuk ya kan. Ya udah tinggal jebret tutup deh. Kurang tepat. Oh gitu. Sama juga Mas Bro. Buka dulu kulkasnya, masukin gajahnya. Tutupin. Benar enggak? Oke, udah itu benar ya. Lu enggak kasih sama aja deh tadi. Enggak, itu kurang tepat. Terlalu mendetail. Oh, terlalu mendetail. Lu udah enggak usah jawab. Gua jawab. Kan udah dijawab. Oh iya. Nah, lah bapak yang dimasukin. Nih, pertanyaan pertama nih. Gua nanti kasih hadiah 10.000. Tahu enggak di hutan raja hutan tuh apa? Nah, dia tuh. Siapa? Di kampung kan rajanya dia. Aku enggak lah ya, kali tolong. Lu badan gede doang, tapi ngomong kayak berarti raja hutan. Raja hutan apa? Serius ya? Belum ke pertanyaan ini. Oh, gua nanya dulu raja hutan itu apa? Singa. Oke. Okay. Satu saat singa. Ngeri gua. Raja singa. Raja hutan itu manggil semua binatang untuk berkumpul. Nih gua kasih hadiah 10.000. Nih. Pertanyaannya harus dengan alasan ya. Semua pas binatang kumpul semua, karena asistennya datang ke si rajanya, manggil tuan raja, semua binatang udah berkumpul. Oke, saya masuk ke mimbar. Naiklah ke mimbar. Di saat di mimbar, pas mau ngomong, dia tiba-tiba marah. Pertanyaannya, dia tiba-tiba marah karena ada binatang yang enggak hadir. Ini gua kasih 10.000. Tapi dengan alasan yang tepat. Binatang apa yang enggak hadir di acara itu? Satu. Binatang itu yang enggak hadir itu namanya kura-kura. Yang enggak bisa jalan karena telat. Lambat, telat, agak apa gimana-gimana caranya cuma satu titik, makanya dia telat. Oke. Lelet ya? Lelet. Kurang tepat. Ya? Kok gitu? Ntar dulu, ini dulu dah. Gorila. Rasanya? Lah dia di sini lagi
gue goblok jadi kirain saya gitu. Oke, okay, kurang tepat. Satu lagi. Yang jadi saya gitu. Yang enggak ikut gajah. Kenapa gajah? Kan gue masukin kulkas barusan. Lah lu kenapa kagak dilepasin? Kan belum disuruh dibuka. Oke, dia udah sama pertanyaannya. Gua kasih 10.000. Gua pikir dia kagak datang, dia pikir di sini. Ceban kuota. Nih ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yang hadiahnya 20.000. Pertanyaannya, ada yang lebih sulit enggak sini? Pertanyaan gini. Sombong amat. Karena kemarau panjang. Karena kemarau panjang, hutan kan kering, air juga kering. Tiba-tiba ada petir, terjadilah kebakaran hebat. Semua binatang itu mati. Pertanyaannya, binatang apa yang hidup? Nah, ini gue udah tahu nih. Apa? Itu si gajah tadi yang di kulkas. Dia ini ngadem sendirian itu. Bener kan? Bener kan? Itu udah gak salah lu lagi. Yang gak pinter ya. Kan 20.000 ini dua-dua benar. Lu gak dapat. Sepuluh ewa. Lah, kan gue yang jawab tuh. Lu bagi dua. Gimana? Jadi saya dapat, kasihan lu. Oke. Ada satu lagi terakhir ya. Asli guys. Ini beda lagi di luar yang tadi. Cerita gua, apa jaga-jaga dari tadi? Gua punya pacar. Pacarnya di kampung seberang. Biasa chattingan lewat HP. Suatu saat pacar gua minta ketemuan. Karena sama yang orang misalnya, kita kan harus datang. Ah iya, betul itu. Di saat kita harus pergi, itu harus melintasi kali yang lebarnya sekitar 15 meter. Dengan kedalamannya cuma selutut bawah selutut. Oh iya, dangkal berarti. Di dalam kali tersebut banyak buaya yang ganas. Setiap orang lewat pasti mati. Lah dia dong gue. Gua kasih 30.000 yang bisa jawab pertanyaan dengan alasannya tepat. Ini ceritanya nih. Di saat gua lewat nih, pas ke kali, di pinggir kali gua mikir, gimana caranya melewati kali tersebut. Oke, okay, guys. Ini kita ada sungai ini 30.000. Sungai itu dalam tapi gimana buayanya banyak kan gitu. Buayanya ada 10. Mungkin ini apanya gimana ya? Cerita si cewek ini. Cepet dong. Ini biar lewatnya biar selamat. Aduh. Gimana ya? Ceritanya panjang sih. Enggak usah panjang ini pertanyaan. Ya pokoknya ya udah. Berbaris lah kalian di situ, biar saya langkain nanti saya kasih. Kancil loh itu. Iya. Oh, kurang tepat. Nih yang pada pinter dua nih. Terima kasih satu. Gue tahu nih, ini dongeng emaknya masih ini. Adia 30.000. Iya dongeng sebelum tidur. Dongeng sebelum tidur. Kalau gue sih ya lewat aja. Belum tentu buahnya pengen makan, tau nggak? Oke, segitu. Iya. Kurang tepat. Satu lagi. Kalau lewat sih ya tadi kan si gajah udah dilepasin tuh. Minta tolong ke gajah mau nyebrang gitu aja repot dah. Udah itu jawabannya. Kurang tepat. 30.000-nya gua masukin lagi ya. Jawabannya kalau gua sendiri tinggal lewat aja ke kali itu, nyebrang. Kan ada buaya. Ada buaya? Kan buaya tadi kumpul semua binatang. Terus kebakar, mati. Jadi di saat gua lewat udah enggak ada buaya, bro. Kopi aja deh, bro nih. Kopi aja deh, bro. 30.000-nya gua masukin lagi. Sampai ketemu nanti. Masih barengan kita di channel Freedom. Ada L juga Situ Morang, Amaraka. Cabut. Guys.